Assalamualaikum teman-teman. Hari minggu yang lepas, Abang dapat umbut kelapa segar daripada anak saudara. Jadi hari ini nak buat kerabung umbut kelapa. Mula-mula kita akan rebus umbut kelapa ini yang telah dipotong nipis sehingga menjadi lembut. Bahan-bahannya adalah 2 biji bawang merah, 3 biji cili padi, 3 batang serai, sebuku halia. Okey, selain dari itu, 1 sudu teh lada hitam, santan segar, ini Abang beli kat kedai santan harganya RM2. 2 sudu udang kering. Kalau tak ada udang kering, boleh gantikan dengan ikan bilis. Mula-mula kita akan potong serai, cili padi dan halia dan blen sehingga hancur. Jika tiada ikan bilis atau udang kering, boleh juga gunakan isi ikan yang telah direbus. Biasanya ramai yang takut nak makan umbut ni sebab berangin. Jadi sebagai anti angin, kita akan masukkan lada hitam dan halia sebagai penawarnya. Okey, seterusnya kita masukkan kelapa parut lebih kurang 2 sudu. Kemudian masukkan lebih kurang 2 sudu kerisik. Seterusnya masukkan santan segar ke dalam blender. Okey, seterusnya kita akan blend semua bahan ini sehingga menjadi halus. 2 biji bawang tadi kita akan hiris nipis-nipis. Bawang ni tak perlu di blend ya. Kalau tak ada bawang merah kecil, boleh digantikan dengan bawang besar. Tapi bawang merah kecil ni rasanya lebih manis, teman-teman. Okey, mula-mula kita akan taburkan bawang ke atas umbut yang telah direbus tadi. Kacau hingga sebati. Kemudian tuangkan adunan yang telah diblend ke dalam umbut kelapa. Okey, kemudian kita kacau sehingga sebati. Okey, kemudian kita masukkan 2 sudu cuka. Abang menggunakan cuka apple. Okey, bagi yang tak suka cuka, boleh gantikan dengan asam limau ataupun asam jawa. Okey, akhir sekali kita masukkan garam. Abang menggunakan garam bukit, guys. Kita masukkan sesuai selera. Okey, seterusnya kita kacau sehingga sebati. Okey, kerabu umbut kelapa telah pun siap dan sedia untuk dihidangkan. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.